Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah panen ubi, kan tadi udah dicuci. Terus habis itu tinggal direbus aja atau dibakar aja kan. Nah, sekarang sebelum aku ngerebus atau ngebakar itu, aku mau apa ya, buat talutan tanahnya lagi supaya ubinya bisa ditanam lagi. Jadi kita itu kan dari bulan Desember, mungkin kita panen di bulan Maret. Jadi Maret itu mungkin kita panen supaya hasilnya lebih bagus. Soalnya kemarin tuh banyak banget yang udah busuk-busuk gimana gitu, karena mungkin kelamaan kali ya. Jadi kita langsung buatin talutannya, terus setelah itu kita langsung benerin atap sama pohon, karena kemarin pas waktu babe karena tadi pas babe manjat duren terus ngejatuhin durennya itu kenain atap-atapnya segala macam itu pas dilemparin, jadi banyak yang nampung air, terus tali-talinya juga yang untuk sambung sana sambung sini itu pada putus. Dan setelah ini kita benerin atapnya, baru kita bakar ubinya. Thank you.
berat yang pulang itu kalau misalkan di musim hujan ya, karena bukannya gembur, gembur sih memang gembur, cuman tanahnya itu lengket ke paculnya, jadi lebih berat, jadi bikin lebih capek. Karena macul itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, perlu tenaga dan oke, jadi kan beberapa waktu yang lalu tuh sempat ada yang komen katanya ini mah bukan rumah pohon, tapi apa ya, pondok bambu atau apa gitu. Terus kebetulan rumah pohonnya sekarang kan rada-rada, apa sih namanya? Silau banget sih, gak enak. Nah, kebetulan rumah pohonnya kan udah rada-rada jelek ya, perlu direhab atau perlu pembangunan ulang deh, karena kan dari atapnya, terus bambu juga mungkin cuma tahan setahun atau dua tahun. Nah, kebetulan kan memang lagi musim hujan, jadi kena hujan panas terus rada-rada lapuk gitu gak sih. Nah, jadi pas kemarin ada yang komen seperti itu, bukan rumah pohon atau bukan rumah pohon, aku tuh gak bisa disebut dengan rumah pohon katanya kan. Jadi Babe tuh udah baca dan kata Babe, coba aja kita bikin proyek rumah pohon tapi beneran di atas pohon. Terus aku bilang, "Beh, gimana caranya? Namanya kan pohon juga tinggi." Terus belum lagi aku rada takut ketinggian kan. Jadi kata Babe, "Udah enggak apa-apa, nanti saya yang bantu. Kita ngambil bambu untuk benerin rumah pohon sama aja tenaganya sama kita pakai untuk bikin rumah pohon baru. Jadi mungkin yang ini bakalan dibongkar habis atau gimana, atau ntar untuk overnight-nya Babe, karena kan yang ini khusus untuk musola ya, jadi nggak dipakai tidur. Pakai tidur itu kalau misalkan pas Babe ikut overnight-nya aja. Jadi antara kita mau bikin rumah pohon yang baru dengan ngambil bambu dengan tenaga yang sama juga, atau kita rehab aja tapi tenaganya juga sama aja kita habiskannya itu. Jadi kita ngambil bambunya banyak untuk rehab rumah pohon, terus kalau misalkan kita mau bikin rumah pohon yang baru, kita juga ngambil bambunya perlu banyak. Jadi mungkin menurut kalian punya saran, mungkin kalian punya saran, aku harus bikin rumah pohon yang baru di atas pohon, ntar pohonnya aku tunjukin, di atas pohon, atau aku harus rehab aja rumah pohon yang lama, atau bukan rumah pohon ya kata orang itu, tapi pondok bambu. Nah, kan ini musholahnya kan, jadi ini khusus dipakai untuk sholat doang. Jadi sekitar 1 atau 2 orang muat untuk sholat. Kalau misalkan tidur, paling cuma 1 orang doang. Nah, aku niatnya sama Babe mau bikin rumah pohon di atas ini. Atau enggak, ntar mau bikin di percabangan yang pohon yang ini. Jadi ini kan ada pohon 4 berjejer, jadi rumah pohon itu kayak rumah pohon yang pertama banget bentuknya. Atau bisa mungkin lebih dibesarkan lagi atau dibaguskan lagi. Jadi kita mungkin bikin 2 lantai. Kalau misalkan di sini mungkin kita bisa bikin 1 lantainya aja. Aku sebenarnya pengen banget niru rumah pohon yang kayak ada di Bukit Neba, cuman butuh biaya besar banget. Jadi kita bikin seadanya biaya kita aja.